sekarang kita nyobain pancongan Lumer. Ini mirip bandros bukan, Bang? Beda ya? Kalau bandros pakai kelapa parut. Oh, kalau ini polos biasa gini. Oh, polos biasa ya, kayak ini, biasa ya. Kalau adonan mah hampir sama. Oh, gitu. Kalau bandros lebih kental pakai kelapa parut. Saya juga punya niatan pengen bandros sama bandros juga. Oh, iya iya. Cuman takutnya ini. Tapi bukannya ribet bandros ya, di atas kasih api gitu. Kalau itu kue balok. Oh, oke, okay. Ada lagi ya? Beda. Oh. Kalau bandros kayak gini percis. Ya. Oh, oke. Okay. Kalau kue balok paling ribet. Paling ribet atasnya ya. Pakai bara. Oh, iya 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 iya. Tengahnya. Oh iya. Bawah kompor. Kompor. Atas bara. Bara. Benar-benar ribet ya. Adonannya juga ribet ya. Beda dari yang ini. Bandros. Oh, bandros banyaknya di Bandung. Oh, khas Bandung lah ya. Iya. Kalau di sini mah jarang, pada aneh kali. Oh, jadi kalau setengah matang itu benar sebentar doang, Bang ya? Iya. Di bawahnya mah, oh, bawahnya tak mateng, iya. Cuma di atasnya kayak lumer-lumer gitu. Oh, makanya dibilang lumer. Oke. Okay. Sepintas kan jadi kayak roti bakar ya? Iya. Roti bakarnya banyak. Lihat atasnya ya. Iya, atasnya benar. Banyak yang ngomong, Bang, martabak ya. Kalau nggak baca mah iya aja kalau lihat gambar doang ya. Oh iya iya iya. Jadi 14 ya.